Itulah sebuah video memaparkan operasi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan dalam negeri ke atas sebuah premis yang menjual dan membekalkan aksesori motosikal berjenama RCB yang disyaki tiruan. Operasi dilakukan hasil maklumat daripada orang awam. Serbuan turut disertai oleh wakil daripada syarikat RCB, yang mana wakil syarikat tersebut berperanan untuk mengesahkan sendiri ketulenan setiap produk yang diperiksa. Premis yang berfungsi sebagai pembekal tersebut juga turut menjual produk RCB tiruan secara online. Ini terbukti apabila pihak berkuasa menemui beberapa alat ganti yang siap dibungkus berserta alamat untuk dihantar. Biarpun produk tiruan yang berada di dalam premis tersebut kelihatan hampir sama dengan produk asli, namun wakil syarikat RCB tetap berjaya membezakannya. Hasil pemeriksaan, akhirnya pihak KPDN telah merampas produk tiruan tersebut untuk tindakan lanjut.